Hari ini saya akan memasak beef steak. Ini bahan-bahannya ada daging sapi yang untuk bahan steak 3/4 kilogram atau 1,5 pound. Nah sekarang kita potong-potong. Sekarang kita rendam sama marinade 2 sendok makan kecap asin. Worcestershire sauce 2 sendok. Ini ada kalau nggak ada Worcestershire sauce, kasih aja kecap manis sama cuka karena ini ada rasa asamnya. Nah, setelah itu 2 sendok makan bawang putih bubuk. Yang bawang putih dihaluskan juga bisa kalau ada bawang. 2 sendok makan lada hitam, 2 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Sekarang kita campur. Lalu ini sudah didiamkan kira-kira setengah jam, 15 menit ke setengah jam. Sekarang kita potong-potong campurannya. Bell peppernya paprika hijau, saya kasih 1 biji. Kalau suka paprika kasih banyak-banyak aja. Bawang bombay, ini jahe. Thank you.
kita rombai sama jahe. Sekarang kita bikin sausnya. Kasih air. Kasih tepung maizena. Kasih oyster sauce. Oyster sauce nya kira-kira 3 sendok makan. Saya diangkat ya.